toko ini, aku tidak butuh kalian. Lebih baik sekarang aku tutup tokoku. Toko ditutup. Ayo Gary, ikut dengan aku. Kau tidak boleh membawa dia pulang dulu, SpongeBob. Kau belum membersihkan penggorengan kan? Sekarang masuklah dan lakukan. Aku tidak mau melihat di sini. Jangan khawatirkan Gary. Aku bisa membawa dia jalan-jalan setiap malam. Permisi. Uang kotor bisa digunakan seperti uang bersih. Apa yang kau lakukan di sini, SpongeBob? Tuan Krabs, aku menyelesaikan. Aku selesai membersihkan penggorengan, Tuan. Memangnya pekerjaanmu sudah selesai? Coba katakan bertanganku yang kering ini. Kau harus terus bekerja, nak. Sungguh? Ya, kenapa kau tidak mengatur ulang paku di dinding dari yang terkecil hingga yang terbesar? Bukankah mereka semua berukuran sama? Itu yang mereka ingin kau percaya, nak. Sekarang kembali ke sana dan lihatlah baik-baik. Baik, Kapten. La 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 la. Kau baik-baik saja, Gary anak pintar. Kau siap, Gary? Ya ampun. Tuan Krabs, benar. Beberapa paku ini lebih besar 5 nanometer. Sebaiknya aku kembali bekerja. Hai, kita tidak punya waktu untuk itu. Ada toko binatang yang harus dibersihkan. Hai, dibersihkan. Paham? Lupakan saja. Jalan. Jika kau tidak maju, aku akan... Kau akan melakukan apa, Tuan? Aku akan memberikan dia cemilan keong. Lihat. Oh, baiklah. Paku-paku itu sudah diatur ulang, Tuan Krabs. Bagaimana mungkin? Baiklah, kalau begitu, sekarang aku minta kau untuk mengecat Krusty Krab. Tidak masalah, itu mudah sekali. Tapi aku ingin kau melakukannya dengan sikat gigi ini. Tentu, Tuan. Sampai jumpa, Gary.